السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي قدر علينا بالجماعة ونسكره على نعم الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda ila ya'umil qiyamah rabi'srohli sholli wa yasirli amri wa halum hudatan wa nisani qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim pathan kabiro Allahumma afihim nabi pahmin nabiyina wa hibbil mursalina hamilikabina Allah Nami Wahidwa Surining puji urangsanggaken kadat Nuaha suci Allah robul jati muja kadat numaaha kawasa di serangan syukur ke Allah Nu gopursholawat nu di serangan salam mudah-mudahan dilimpahcurahkan kejungjunan alam, nyatana Habbibanawanabiyana wamalana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Kakula wargina kaswahhabbatna bahkan kau urang sada selaku umatna anu senantiasa berusaha taaturut terhadap ajaranana Wadi balaad galuh dimana wa ayana nupusingkuring di pihormat Wabi Luus kanggo, Wadia balad galuh nu teras terasan manco bapak aga Gobras, bu eti bu ooh bu uki bu os umi di gunung mareme mamah nabila pak kersan apa jangan api pak nanang bu yuyun bkm bkm mc bunigilis bu iis ibu ani bu ida ibu lina pak lurah nuryamin mamah muna mamah hasni bu siti aisyah teh idah negila budi asih ibu dita kang ahmad pak oded RT telewi kang mas di gunung goong bi etih. sarang sadia wadia balad galuh anu nuju dina saat ayeuna Alhamdulillah wa syukur ala ni amillah berkat takdirna Allah Orang sadaya masih tiasa patepang dina akhir Sasi Sa'ban mudah-mudahan singajanntenken wasilah ngajan tenken cangg lantaran hijiku Allah ta'ala dipanjangken Yuswab bari sehat dipasihan kakiatan iman Sinnarang Islam dipasiian Rizki Nu seuur turpinukubarokah Allah dipasiian keturunan anusholeh tursholiha dibing-binginggu Hidayah tau piksar ta magfiroh Allah subhanahu Wa ta'ala Ibu Ramma urangsaaya wadi bala galuh nu paras nganunken mudah-mudahan aranjin ayah di alam barja ditampi iman Islam tendosakna, surga, na tendosakna dan ditempatkan di tempat tamanan surga Allah Subhanahu Wa Taala. nas'alukal ijabah bi di umil Quran al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. dinas shiratal mustaqim. Surah al-lazina namta alaihim wa gairil maghduba alaihim wa lal-dhalin. Paslun pisidki wa sadaqati. Kola alaih salatu salam. Kola ngadawuh kangjeng Nabi Muhammad alaih salatu wa salam. Ya Ali wahai Ali usdu kudu bener anjing wa indoroka sanajan madarat iya bener ka anjin pil ajili dina waktu deket pa innahu makasanya nak na yesidku yan pa'uka etabaka ngajadikan manfaat ka anjin pil ajili dina waktu ngke Kh wala takdib jeung ulang nga bohong anjen wanafaaka sanajan manfaat ka anjen pililidina waktu deket fana nasanyanya ye yaukamadaratkenpilili dina waktuke yaliwahai Saydina Aliman kas surat man saja maka surat anu loba nang buhu pirang-pirang dosa na ye jama daha ba baka bakal legitbaha ba uhu kamugahanaan ya Ali wahai Sayyidina Ali alaika eta tetap bikin anjing bisidikil hadis karena benerna caritaan Wahibdil hadisi je ngaraksakan caritaan Wahib diil amanati je ngaraksakan amanah, wasyahoin nafsi jeng baggeranawangil batni je ngaraksakan padaran Di pasal musonib nurangia tetap nyarioskan tentang sifat anuuru dimiliki kurangnya tanak sidku Sidik waswadafatti jeng babaan Nabi Allah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anj wahai Saydina Ali anj kudu jujur soksana Jan Madarat dina waktu deket anjing tapi manfaat dina waktu wala bohong anjing soksana Jan Madarat manfaat dina waktu deket tapi Madarat dina waktuke Haros Nadina menghadapi proses kehidupan orang teh kudu jujur Di menghadapi setiap permasalahan tapi walaatan ge ulah bohong sebab sekali nga bohong pasti bakal ngabohong kan dua kali ibu-ibu ngangai gelang menanginjung lebet karena pansan gak garo karena sirah lain at si mungkin panasan Cek tatangga teh uci, mani saya gilang na alhamdulillah kapeser hiji tangga bohong. Eta tatangga teh dei kepo nanya ke nde wain ece gram lima gram. Di meser na di hidung. Uci eta teh toko naon kulantaran sa umur umur can pernah ka toko emas ngarang toko naon geren. Eta tici hidung ni pengkolan toko toko sari rasa. Mau ayat ya, toko emas sari rasa. Tina hiji kabohongan bakal ngabohong ka dua kali, ka tilu kali, ka opat kali. Maka anjing kudu jujur. Nah ayah itu nu ngabohong, nu menang dibohongkan ayah. Lidah durotin karena reka madaratan. Contoh. Ayah jamar rek namut bedong. Ditaruh selaku ibu tejang naon akan nginjem bedong. Tarik ngadek jalma soksanajan boga bedo menin cucur menang nah, Wa manfaat waktu deket tapi Ma daratdina waktu mke. ibunya aya duit 1000.000 kira-kira jujur mua atau gonima. Alhamdulillah. Wa yadunu kabil azli. Ya Ali wahai Ali man kasurat dunubu dahaba bahauhu wahai Sayyidina Ali saja ma anu lo maka bakal lengit kamegahanana Jadi lamun teh jama lo badosa hek dosana teu pernah ditobatan ka Allah q Ma legit cahaya kairupan naana ku Allah diberek di jerohatena minalhamilwal Hajan Tiaka bingung jengka susah. Soksana Jan loba hartana medi jurubro di pantogalaaya juru di tengah Imalu Baklibuk loba leboken ceparibasna tapilah munte dosa na tumpukan- tumpukan dosana terus-terusan dipigawe maka legit ke menggghanana, lenggit keenangan anak, sabab salawas rahatena haus tina urusan dunia poho karena tujuan kehidupan lain rek kesenangan dunia tapi rek neangan kanimatan abadi nyata akhirat subsana upamana jama dosa asa tubuh ila Allahi taubatan nasuha tobat ka Allah kalawan sabener-bener na tobat Mata kurang setiap pertemuan, sok diayakin muhasabah, sinarang istighfar, sama kurang tengah rasa diri lain jadi jaman bersih tapi jama bobolokot dosa kan lamun tiama di bumi itu ayah ketenangan rumah tangga awet rajet kurang maca karena diri ya allah kunaun ya kak kayaan sama beteing kehirupan orang lingkungan orang bumi orang tapi nu lapisan lapisan dosa nu pernah keluarga dipidamel Lengit kemegahan kehirupanan. Lengit kebanggaan kehirupanan. <tuh> tapi lamun tema jama tubuh ila ya Allahi taubatan nasuha. Tobat Tau ka kalau Allah kalawan sabener benar, -benar tobat. Maka maka dikembalikan Aya Ayah jaman ekonominya lemah. Tapi ternyata senang Hirupna Ayah jaman harta nasuur tapi lo bak ngeluh lo baklah lahna daripada lilah. Nah, mungkin Ayat dosa itu pernah ditobatan. Sarat tobat anu sohe ayah lima. Hiji lesotina dosa nuti balik dei tilu ngang rasa ketire dina opat lamun dosa na hak adami mentari do bandar 5 istighfarmengamuraana istighvarka Allah ehu utama hiji lamunau batanan atau batana suhakalawan taubatsa bener-bener lesot kedosak ulaker dipigawe dosa istighfar terus-terusan

tinggalngejamuwal arerek balik Dei kauopat lamun doak nah hubungan hak Adami menho jeng bandana pulang ke De Desa kapung mau orangrang Tetara seih Hampura untung Allahnya diakin sekedap diurang hari raya Idul Fitri la bisa diakin hari raya Idul Fitri malalangngka urang saalaman rangka urang ikrar sebagai hamba Allah anu pinnu dosa jengsalaki yang

pada hanu panggedegedde Nadosama biasanya jeng Baturau duket jeng Batur Saima lamunsa jeng pamajikan pamajikan jengsalaki atau Inunggu Bapak jenguh jadi anak nupa deket panggedek Na doakkugabru cek Ibu Tehampura Bapak nabudak cek baamisami di Hampura saku tenang tahat kosok oh, orang Umlamaminggu gitu Tara

As As saparapat peting orang istighbar siang naogenan istighfar rasul sappoesa peting minimal 70 kali urang saparakali jaham Banan terus-terusan mijawe dosa ahli wahai Sayyidina Ali Alaika bisidkil hadis Wahib diil hadis Wahai Sayyidina Ali Anjin kudu ner Di ucapan Salamatul Insan Wihib di lisan salamet Najama Tekul lantaran mampu ngaraksa keali li sana mentak di akhirat lisanmak bisa ngobrol Aliliaumakti mualaf wahim waktu kali muna waha julumumbi makanu ya si bu Iji waktu lisan Jama bakal dikonci sebab ayaturan lisanmaanga bohong jeng sabangs sana itu mampu ngajagakan li sana Iji waktu lisan Jama bakal dikonci watukan dimunna dihim nubakanya Ririta lengan lengan aranjen watashadu julu menubaka aja dis aksi suku-suku aranjen bi maka nuyakaksibun karena segala rupa perekaran di kasab ku anj di alam dunia mata Rasulullahiat kasai, Ya, ali a bisin had Wah hadis, hadis. anjin kudu ngaraksa karena benerna caritaan misi eta caritaan te goreng hayang dipercaya kuba batur nepi kab kan ngobrol na megawa hijib perkaran util layak ngobroken hijib perekaan util layak minaldimtina nga bohong tadi to si caritakan punyatingtina gibahjibah teh ngobroken ka gorengan batu sotara karasa gening lisan urang teh barang memiti mau ngobroken TK nah, adik kan itu namanyagko jadi kagorengan ibu-ibu balik tipe pengajiang mandi resep tadi bang ngaji teh nyere karena H tenang karena H tapi si Uuci mana giggil abli ngowe jabau jengkol dan benerpanglak nah, dicaritakan ke nah, kehaaan akan dituna jadi ngobrolken ke gorengan Batu. Nah Wal pitani jentina pitna. ai pitna mah ngobrokin kagorengan, gorengan, bari belum tentu terjadi. Kakara cek cenah, seperti orang ayina ningali berita, ting bener ting hente, memang. Dina ilmu balago pepeda lepat, hilap dina kitab naon. Nudisebat khobarte, mata malah benasid kualkin, mungkin bener mungkin salah. Dah ayaturan tergantung zaman nu berita. Nah, matak lamun orang ningali berita percaya teng ulah, terpercaya percaya u ulah. Tapi lamun sumbernya, tina Al Quran, Al Hadis, Ijma, Kias para ulama, Maka karena diyakini kebenaran nah, nah. Seperti sih lah berita mah. Ibu-ibu itu tasik, sumping kalau lembur, tak tangan ke ngarobrol kerja imah harapan bebeja ibu-ibu si ayah nuta di tasik, supir Pakubodo pasti mencerna teh sirah golong tapi jangan nu pinter mencerna tiba Anubodo mencerna beritanya kembali kayak ke mana BBJka keluarga cenah ditasi cenah ayaah lu tabrakan ke supir nga gorolong beda mana nah. Bukit itu bukit jauh berita na. Mata kelamun tema orang ningali berita bung ngayakini kebenaran Itu nah. ogenan ngayakini kebenaran nah. ogenan. pertama abai nasid gawalkin mungkin bener mungkin sah, salah. Nggak jaga kanalisan nah. tinggaliina nyarekan osok orang nyarekan kira-kira -kira ibu resep ga lagi sospol sosok yang popol otot nah hadirin wariabalur rahimakumullah anman air para penjulu agama beras para pimpinan FPDdT kota Tasikmalaya Kerana Kyaijah Ahmad sapi Mudah-mudahan FKD terangkung majeng di bawah pimpinan Anjena. Terus pimpinan-pimpinan pesantren, forum pesantren, baik kota, baik Priangan Timur. Pimpinan pondok pesantren baru ulum kersana Abi Gaije Jacep, Ridwan. Anu kusim kuring Hormat, Seluruh pimpinan pesantren di Manawai Ayana. Wahib dil amanah tijen kudu ngaraksa kan amanah. Udah bahasiatkan hiji bisi dikil hadis. Anjin kudu bener na ceritaan. Wahib dil hadis jin kudu ngaraksa obrolan. Sama me orang ngobrol pikiran lah. Lamun kira-kira nyinggung batur, kejenting ulah diobrol ke. Paliakul khairon awal yas, sok anjin obrol hade, ciri cerita nu iman atau wajin repen. Sehingga ya istilah diam itu emas. Tak lamun pemajikan hayangan emas, kayak pewe salakina. Wahidil amanati amanah, ti amanah, titipan. Urang tekan ngajaga amanah. Ini jainun fil ardi khalifah. Saya nyana kami di alam dunia tengian khalifah, khalifah teh pemimpin pemimpin sinarang jabatan ketua benten ai eh, ketua mah SK pemimpin mah seni mempengaruhi diri jeng nu sejen coba dina rumah tangga ketua anak, kepala rumah tangga anak bapak tapi nu mempengaruhi na lo bana, ibu berarti nu jadi pimpinan anak adalah ibu pemangku kebijakan anak adalah ibu eta eh, disebut apa pemimpin ngajaga karena amanahku Allah dipasiikan kurang ngagaduan murangkali amanah ti Gusti Allah wayah na murangkali murang singka jadikan murangkali anusholehtursholiha pendidikan anak lu di jalanlan ke sebabeta amanah ti Gusti Allah da Abdi Mahaang boga-budak anusholeh hay yang di pasantren keunsa goreng-goreng nasa Bangor Bangor nabudak di pasantren aya aturan oke mabalik De karena kas solehan punya guststiya ngangkatken panangan Allahum magpil duubi wali-walidayahambu maka soroharaapan mau urang Tengadduan orangrangkali musholeh sekolah formalmana dilakanaken sekolah keagamaan naugean dilakanaken sekolah formal ayaturan jama sukses urusan duniawi tapilah muntus soleh anger Ten jadikin kebagjaan kan jadi kolot na? budakna benghar kolotna jadi babu dulu jadi anakna leheng babu mah digaji pelebah nu jadi nini nama ngurus budak ngepe nyusu nyang ayat turan teri gaji gaji aja tapi lah mengagak tuan murang kali anu soleh ayat turan ngajadikan katenangan mudah mudahan murang kali urang sadaya sehingga lebetkan murang kali anu soleh terus soleh ah yang di pasantrenkan mangga tak abdi momentum na penerimaan santri sinarang siswa baru bilih wa dia galuh bade bergabung nunga oh. gaduhan merangkali anu hoyong mas santren sinarang sakola SMP diantos SMP terpadu Alistikoma, jalan lewi buddha kelurahan Cibunigilis kecamatan Bungursari kota Tasikmalaya Jangan naon ya sekuat tenaga yang nyolehkin murangkali. Entah dari mana SMP, BNN, SMP terpadu, ai terpadu teh dipadukan antara pendidikan umum sesuai dari Kementerian Pendidikan dipadukan sih pola pendidikan pesantren mantak murangkali kali SMP sok sana enjing enjing jam 8, jam 12, jam 11 ugenan di lebetan ku pengawasan Alquran di lebetan ku Kitab Kuning enjing 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 ugenan salat Duha sujud syukur asma usna dzikir bersama muhasabah sing ingettin budak teh kan menjadindung ba Na Numanngker ngabiayaan doakkun aranjin sing menang rinci nusur terpinuku barooka Allah Di waktu enjing-enjing lebetkah kelas sebelum pembelajaran baca Quran 5 menit dibingbingkuburu nama masing-masing beres eh, lohor kudu berjamaah lohor Kudu Wiridan kal SPT kudu minimal wis katalan wiridan itu satu minggu sekali, satu minggu dua kali ayah bimbingan bing tahfidul Quran melalui program gubernur. Alhamdulillah murangkali kali sebagian ayat atau satu dua juz, sok sanawas ayah bimbingan bing dua minggu eh satu minggu dua kali. Alhamdulillah aku kesana buhaja puput salah sat, salah sawios eh, juri MTQ tingkat kota Tasikmalaya dibimbing dibina. harapan nggak jadikan kurang kali anusholeh percuma budakleh puho nasing kudu berehan hati. jadi kudu baggeran tenang nah jadikan kahirpan urang bagja teh lamun urang tenang sok sanajan dina bebeneran lamun hati nata tenang anger muanga jadikan ketenangan muanga jadikan kesenangan dina menghadapi proses kehidupan Wasoi nafsi, oh. kudu minimal, kudu berehan dari HTT gambaran, ari ari ucap tingkah paripola, gambaran HT Inna fil jasad imudgo faida saluhat saluhat jasad dukulu faida pasadat pasadat jasad dukulu Allah wahyu kolbu. Sanya nadi diri manusia taya segeruntuh daging. Lamun alus eta daging maka alus dina kehidupan sehari-hari. Lamun goreng eta daging maka goreng dina kehidupan sehari-hari. Allah wahyu kolbu. Eta tadi disebut nate ha-hate Lamun bau e, pemajikan tekun naon, ya bau teh e teseri tengobrol, betul aya masalah masalah hatenah. ko nafsi bag hadirin wadibal rahimakumullah majelis Taklim anu di Cepegku simkuring mulai dibanta Luwi Malangwikidang Gunung Goong Gunung Mame kebunan Kalapa Gunung Cari, Olego Kenang, Kak wangi Alhamdulillah, Mustamina, Jamaahna, Ngadadak Maleser, Radio sebagian, Kang Otia Sangiri dina dinten Sabtu di Antawis. Mudah-mudahan Barokah Sadayana. Terakhir Wangi Patil Bab nih, jengar karena pada haran, pilih tema pada haran orang nuang karena tuangan, nutelayak. Tegas nama anu haram, bahkan emut karenaan Rasul punlah Min minal haram panulabi setiap daging Nu diameltinana barang anu haram naaka panggilanan ngaduruh lamun mau orang nuang barang anu haram he nggak jadikin daging isukan dinasirotol mustakim te panggilanan dilentak mudah-mudahan we dayanya badan orang teh kalau be bikin ke barang anu halal sad daya nah, jaga pada Haran anak tuangula warang te punya sabab hijijang kesehatan hari pada haan terbatas saparapat pikenten saparapat piken tuangan saparapat TV kepas lo bating barang tuang maka bakal tunuhkah dituna Bapak ingin ingin erp tilu piring bero-mbroh hayang gawe hayang sare dit tunagi jaga pada haan rang aya aturan mulai najammiwe ka gorengngantetina pada haat warting sehingga Rasulullah barangtuang lamunker tengah-tengahan nikmat Erunlah membiasa warang nasa piring setengah piring Errun nah, na ngaja gak karena pada haan-anak hiji lamunnte warenting barang tuang bakattuhh naik na-an sywat mengimbulkan karena maksiat ke Gusti Allah terus segala ogenan jadi permasalalahan sabab warente barang tua umu sayatak dinaba puasa Uogenan pandu Ka terus-terasan dan puasa Sunnah tinggali saming uskali Senin kemis sabulan Sakali ti 17 14 15 ayamul bed anu tahunan sawal genep tos bugu Au wajib mah Romadhon a can keduh kodo anun audinadarken acan, acan kiparat sumpah atau kiparat dihar puasa Ken hewain sang kudu ngajaga ngaraksakan pada Harrat kurangiki nah, rahimakumullah terakhir saku ma biasa orang muhasabahh karena diri kurang maca karena diridi orang bakal menghadapi sasi Romadhon anu mulia sasi Romadnuku pukal betul ke bulan suci pertar sanaana orang siap di zaman Nukotor ia menghadapi Romadhon ayatn ka rupan urang di alam duniaken migawe dosa daripada Migawe amal Hadis kapung wa karena urusan dunia ayaang nyummpunankah haym bingungmu ayaah tapi sing yakin bahwa Allah anum ma kawasan tapi syaratnya orang tubuhallahubatanha diantara na tobat ke ka Allah kalauwansa benar-bener na tobat Luhurna gunung Nussa itu jakung nah dibandingkan jeng dosa pernah kurang dipidama agegan dosa orang luasna lautan nusak itu satungtum paningali lamun dibandingkan jeng dosa uma agenggan dosa orang pertarsan lamun dicabut terus orangku malaikat Injroil dipisahkan antara jasad jeruhna maha orang mempertanggung jawab dandossa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala urang emutan, urang maca, urang introspeksi karena diri masing-masing dan nu apa dosa iwati diri. Ulah nanyakan ke salaki dan mual apalun ke bihanana Ulah nanyakan ke pamajikan dan mual apalin ke bihanana Kau mau nanyakan lebih jauh Tapi tanya karena hati nurani masing-masing Yang urang terjaman nubo no dosa ke Allah Kemudian sakit itu mudah-mudahan Orang ngawaskan istighfar sasarangan melalui barokana istighfar hiji Allah nurunkan pangampura Kang orang sadaya. Kedua nabi lita orang nyanu karena maksiat mudah-mudahan Allah masih hidayah serta taufik. Putra putri orang sadaya sehingga putra putri anu soleh tur Ibu rama orang sadaya wadia balad galu jamaah di mana we ayah nanu kesmulih melalui barokah istighfar mudah-mudahan ditampi iman islamna. Dihapun na saat nah ditempatin di surga, na Allah Mali barokah istighfar menuju sulit melarian rezeki ya Allah jenggara ke rezeki na. mas masalah sing selesai masalah, na nua gaduhan hutang pi hutang sing ayah jalan kau ngalunasana. Nungagaduan barokah Allah singgahlah nungagaduan mas Allah singgahlah lembaga pendidikan, lembaga pendidikan anu dipimpin kusimpuni baik na na baik sekolah na mudah-mudahan sing nungagaduan sing ayah dina kalancaran, sing ayah dina kegampilan, nuparantos masih anak kasayan melalui program wakaf bersama, kelarasan di pembebasan tanah wakaf di pulang pesantren teras-terasan dimiliki ku ke kamu kemajuan agama kapayuna. Mudah-mudahan Allah ngebalas kelawan balasan umang lipatkan. Kegiatan lembaga pendidikan percuma, lamun maju di alam dunia, harapan jadi saksi di hadapan Allah jadi parahu keselamatan. bikin menuju karena ridona Allah udkhulu ila jannah urang peureumkeun panon dohir bukakeun panon batin konsentrasikeun hate konsentrasikeun pikiran Konsentrasikan anggota badan urang ngaoskeun istighfar sasaran. Astaghfirullah Rabbal Baru أستاذ الله من الخطايا أستاذ الله رب البرايا يا أستاذ الله من الخطايا Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar rahim Malik yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina surat al-mustaqim Surat al-ladhina na'amta alaihim Ghairil maghdub alaihim Waladhalim Rabbik firli wali walidaya amin panginten uh, Nurte pengawasan Atan api ningali siaran ulangna Biasa ditinggali di channel Youtube Istiqomah TV bantosan disebarkan di share subscribe like sebarkan ke nah, WA anu sanes kanggo nyebarkan dakwah nyebarkan risalah rasulullah Manusana sunatan hasanatan saja manu ngada masuna kasayan nyebarkan link link dakwah ke berbagai nomor wa ke berbagai media sosial maka sami sinar ngada mungkin wa agen kena pahala namun nyebarkan daripada anu nyampaikan mudah-mudahan we uh, singa sing ajanten sebagai wujud urang uh, dakwah nyampekin ke berbagai kalangan melalui ngabagikan channel YouTube Istiqomah TV di bidang dakwah. Numana wae video nanti ditonton disebarkan. Wallahul muwaffiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.